Bentar. Ya. Itu kali ya? Itu kurang? Ganggu gak? Iya. Sorry, ulang deh, dik-dik. Ini perjalanan kami. Ulang. Tidak hanya... Ulang deh, dengan okay. Tidak hanya... PPW... Ulang. Jayalah PPW. Jelek ya. Semoga sukses. Untuk... Nanan, bentar. Belum. Oh, oke. Okay. Udah. Satu, dua. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Perkenalkan kembali, nama saya Anantia Nugraha, atau biasa dipanggil Anan. Saya adalah Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia WAH ini, periode 2016, dari Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 ini. Jadi kesan saya selama menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia di Wahangin sangat senang sekali karena PPW ini adalah salah satu sebuah komunitas terbesar masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri. Tercatat ada sebanyak 300 mahasiswa di sini, baik itu mahasiswa master dan PhD, dan saya sangat banyak sekali yang saya pelajari di sini. Saya bertemu dengan banyak orang yang berbeda latar belakang, berbeda asalnya, dan itu merupakan suatu pencapaian sendiri bagi saya dan merupakan suatu istilahnya pengalaman baru bagi saya. Tentunya dalam satu tahun kepengurusan ini dari Januari sampai Desember banyak sekali pencapaian-pencapaian yang telah dicapai oleh rekan-rekan pengurus di selama kepengurusan PPW 2016 ini. Untuk di bidang kesekretariatan, alhamdulillah kita telah berhasil mengkoordinir pembentukan atau pengumpulan database dari rekan-rekan mahasiswa yang tentunya sangat penting sekali untuk mengumpulkan database ini. Kenapa? Karena dengan melalui database ini kita dapat mengetahui jumlah pasti berapa sih jumlah mahasiswa Indonesia yang ada di Wahmin itu, dan juga melalui pengumpulan database ini kita dapat memetakan kemampuan-kemampuan baik soft skill maupun hard skill dari rekan-rekan mahasiswa di Indonesia di Wahmin ini untuk dimanfaatkan di dalam kegiatan PPW Wahmin secara keseluruhan. Untuk divisi kekeluargaan sendiri, alhamdulillah tahun ini kita mendapatkan banyak keluarga baru dari intake Februari 2016 dan September 2016. Dan alhamdulillah sekali divisi keluargaan dapat mengkoordinis penjemputan rekan-rekan mahasiswa intake Februari dan September dengan baik dan tidak ada kendala. Dan tentunya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sifatnya have fun dan gathering yang untuk meningkatkan keakraban dan kebersamaan antara anggota perhimpunan pelajar Indonesia. Nah, untuk divisi akademik sendiri, alhamdulillah tahun ini kita berhasil melaksanakan berbagai macam kegiatan diskusi cerdas ceria yang topik-topiknya sangat menarik dan juga bermanfaat bagi anggota-anggota PPW Wahmin. Tentunya topik-topik yang tidak hanya berat seperti topik hard skill yang ada di anggota Wahmin, tapi juga berbagai macam topik-topik yang lebih. Lalu untuk divisi seni budaya sendiri, alhamdulillah kita berhasil melaksanakan berbagai macam penampilan-penampilan yang tujuannya untuk memopulerkan budaya Indonesia yang ada, dan juga kita berhasil membuat banyak sekali grup-grup baru seperti grup vokal grup lalu juga grup tarian baru. Untuk divisi infocom sendiri, kita berhasil melaksanakan dua kegiatan workshop, yaitu workshop fotografi dan juga workshop untuk pembuatan poster, dan juga kita membuat suatu yang namanya adalah bulletin per bulan. Untuk divisi kewirausahaan sendiri, kita berhasil berjualan berbagai macam makanan-makanan khas Indonesia dan juga souvenir-souvenir khas Indonesia, baik itu kepada masyarakat Indonesia yang ada di sini maupun kepada masyarakat internasional. Untuk divisi olahraga, kita berhasil melaksanakan Ambassador Cup 2016 yang berjalan dengan lancar dan sukses, walaupun sedikit ada kendala-kendala, tapi semuanya kita dapat menyelesaikan kendala itu dengan baik. Tahun ini juga kita berhasil melaksanakan Indonesian Palm Oil Symposium yang mengangkat tema tentang land expansion yang terjadi di perkebunan kelapa sawit, dan apresiasi banyak sekali kita terima baik dari pihak BPDPKS maupun dari pihak Rektor Unsur. Kedepannya harapannya Perhimpunan Pelajar Indonesia Wahmin tahun 2017 dapat menjadi organisasi yang lebih sukses yang dapat mengakomodir semua pemikiran-pemikiran dari anggotanya yang jumlahnya semakin banyak, dan juga menjadi suatu organisasi yang dapat meningkatkan keakraban dan keluargaan para mahasiswa Indonesia yang ada di Wahmin. Terima kasih.
Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menemani perjalanan kami setahun ke belakang ini. Jaya selalu PP Wahningen. How this world keeps spinning.